Menjaga kebugaran tubuh setelah melakukan aktivitas bekerja selama kurang dari sepekan, bagi sebagian orang sudah menjadi kewajiban, tak terkecuali jajaran pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Jumat pagi dipimpin PLT Sekda Junaidi dan Asisten 1 Najamudin, dilaksanakan senam bersama di lapangan kantor Bupati. Kegiatan rutin ini diikuti ratusan ASN yang berkesempatan hadir. Selain bertujuan selalu menjaga kesehatan tubuh setelah penat bekerja, senam bersama ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar sesama, antara pimpinan dan bawahan, dengan harapan mampu mempersatukan sinergitas dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Merupakan suatu program kita, yaitu program Mensana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu salah satu program dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Ini dimulai dari awalnya tahun 2018 ini kita senam perdana. Jadi untuk program kita itu setiap bulan itu minggu terakhir ya, hari Jumat itu kita melaksanakan senam bersama di lapangan Bukit Cinco Kenang. Lebih lanjut, Najamudin menambahkan kegiatan yang dilakukan ini merupakan perdana sebagai program Pemkab ke depan dengan mengambil tagline Mensana Incorpore Sano. Kegiatan ini ke depan juga diharapkan bisa diikuti seluruh jajaran Pemkab Muaro Jambi agar hubungan kerja antar sesama pegawai terjalin sesuai harapan bersama. Andilan Tony, Jambi TV.